Oke, halo guys, selamat datang di channel Extreme Motorsport, di mana kebutuhan modifikasi ada di sini. Kalian udah ngeliat yang video terbaru dari Akang Evi nggak? Yang ini. Nah, sekarang motornya udah ada di Extreme nih guys, dan kita bakal nge-review hari ini motornya yang kerusakan apa aja ya. Coba kita ke dalam, dan di dalam juga ada Bang Yodi Fit yang lagi cek dari si RR-nya. Oke guys, balik lagi sama gue Yodi Fit. Hari ini kita mau nggak tahu mau ngapain. Halo Bang Yodi. Ngapain Bang? Nggak tahu nih. Wah, biasa lah. Lu nggak usah tahu lah lu gua ngapain. Tapi ah masih ini lagi. Ya lu mau konten apa sih? Konten mau ya? Tahu nggak motor yang sekarang Akang? Tahu. Kata udah gua kontenin tadi. Oh iya. Kan gimmick tadi bilang. Gak bisa. Ada apa nih? Kenapa Moya? Iya, tadi kenapa Moya? Moya crash ya? Iya, katanya Bang. Boleh lihat, boleh lihat. Ini gimmick ini gimmick. Ah, tapi lu udah tahu tadi kerusakannya apa aja? Udah tahu. Tapi enggak gua bahas detail, guys. Biar kan dia yang bahas. Akang enggak mana? Akang di dalam ada. Oke, nanti kita panggilin Akang dulu. Coba cek dulu, Bang. Lu udah ngeliat video yang Bang, yang jatuhnya? Udah, yang sampai ngejungklak gitu udah. Itu menurut lu gimana, Bang? Lumayan ekstrim. Ini lagi di ekstrim. Ini lagi di jelas anjing nih yang bosnya. Nih jadi gimana nih pembahasan apa? Jadi tingkat bias, kerusakannya? Enggak, tingkat kerusakan tadi dari Akang aja yang. Oke, biar Akang aja. Dan tapi lu beneran udah liat videonya kan? Udah liat, udah lihat. Dia 360 derajat. Lumayan brutal ya pokoknya. Mm-hmm. Jadi buat kalian kalau mau willy-willy gitu belajar dulu sama megua. Gua enggak pernah liat lu video ada willy-nya. Enggak ada. Eh ini mending gua panggilin Akang dulu ya? Boleh sih. Ya, oke nih pegang dulu nih. Enggak apa-apa gua nyuruh. Gua panggilin Akang. A few moments later. Parah gua udah nungguin sejam. Bang Yodi lagi manggilin enggak datang dia. 3 days later. Nih guys, Akang Evinya tadi gua tunggu ada setengah jam kayak Bang Yodi gua manggilin malah sebat dulu. Sebat itu dia lagi bikin thumbnail lagi. Gimana? Iya Kang, tadi kan sebenernya pengen gue bahas sih, tapi udah dibahas dulu sama Bang Yodi. Oh gitu? Jadi kan jelas lagi. Kenapa tuh? Kok gak ada penampot, kocak? Nah kan ini kan motornya habis crash nih Kang. Iya. Terus dibawa ke Extreme. Nah kita pengen tahu nih Bang, rencananya mau ganti apa aja di sini? Kita dan kerusakan apa dulu nih? Yang depan. Dari paling depan dulu sampai ke belakang. Mungkin dari depan lecet doang, dari pakirnya stang, patah pengok. Sama sekali nggak bisa dipakai berarti ya? Sama sekali, ya. Jadi jatuh ke kiri, Bang. Kiri. Ya 360. Iya, kayak gitu. Nah, stang, press leather patah juga. Mungkin step juga kita bakal ganti. Mungkin dari part-partnya udah pasti pakai WR3. Oh. Ayah. WR3 nih bos. Yoi. Nah. Emang di karbon, gak dikasih baju gua. Iya dong, bikin dong. Eh emang, gua udah capek ngomong sama dia bang, Kang. Iya. Parah. Kemarin udah bikin, walau sudah habis. Nah, kita bahas bang. Di bagian ini kan, ini udah tanggung nih. Iya. Ini pasti ganti kan? Udah pasti ganti stang kita. Ini bakal ganti nggak triple cam-nya? Kita tunggu bos dulu enaknya kayak gimana ya? Iya ntar. Kayaknya tanggung harus ganti juga deh. Harus ganti juga ya. Kita pikir-pikir dulu ya. Nah kemungkinan kan ini body lecet ya. Mungkin kita bakal repaint. Jadi kita udah nggak dekal-dekal lagi ya. Tapi masih pakai body yang ini? Atau mau ganti lagi? Pakai body yang ini. Kemungkinan katanya din karbon bisa membenarkan. Ini. Apapun yang salah. Iya. Jadi ini ke dinas karbon. Iya. Jadi kita kasih lihat dulu nih bosnya dinas karbon. Yang buat tangan doang ada bajunya. Iya. Gimana bang? Masuk pram dong bang. Bang Din. Iya. Kita nunggu Bang Judinnya dulu.
Sekalian karbon lah bang. Hah? Karbon lah. Ya, harusnya sih. Ih, ngantuk banget begini. Bang, ini sini bang. Bang, iya masuk dulu nih. Ini yang punya jenis karbon guys. Buat kalian yang belum tahu, motor-motor kita digarapnya di jenis karbon. Tuh, dari RC2 karbon, jenis karbon gitu. Sama apa lagi? Repaint ya? Repaint, iya. Sebutin terus. Lo di mana repaint aero? Di sini. Aeroplan ya? Aeroplan. Jadi gimana, Bahir? Ini kan kita bakal di mode repaint lah ya. Iya. Nah, minum ini yang patah gimana nih kira-kira? Yang patah tuh bisa kita repaint juga. Oh, bisa juga ya? Iya. Oh. Pokoknya kalau di din carbon tuh semuanya bisa karena kan bosnya orang Indonesia. Oh, betul. Jadi nyambung ya ngomongnya ya. Iya. Ini bosnya juga jomblo nih, guys. Jomblo. Pokoknya kalau urusan yang begini-begini mah bisa ya, aman ya. Aman. Aten. Jadi kita bakalan ganti, mungkin kita bakalan ganti warna juga kali ya. Kayak samain yang enggak, tapi mau bakal samain sama RC enggak? Warna. Warna semuanya. Enggak. Yang di-spill dulu dah, Mas. Enggak, tapi kayak biar kayak Paropo kan RC sama R25-nya, R25. Oh. ZTG sama si Aero kan sama tuh konsepnya. Nah kemungkinan bakal disamain persis nggak gitu? Enggak. Mau dibeda juga? Kita motor emang beda-beda semua ya. Kayak RC biru, R1 hitam, Ninja hijau, RR kuning. Mungkin nggak tahu nih. Enak warna apa bang? Merah kali ini tuh merah. Merah. Tapi ini warna orinya hijau. Hijau aja. Oh hijau ya? Iya. Jangan hijau kayak motornya dia, kayak hijau kamar mandi itu. Hijau dahak ya? Oh, dahaknya pulang. Nah, Bang Yudi. Siap. Sarannya, lu harus ngeracunin apa bang semuanya? Ini sih kalau dari segi kokpit ya, kurang Brembo, stabilizer ya. Apa, steering damper. Triple clamp, dan terutama karbon-karbonnya sih, ngantuk. Bukan ngantuk, kagak ada karbon ini. Iya, ada karbon, makanya maksudnya minimal ada karbonnya sedikit lah. Tapi emang konsepnya kalau misalnya ada karbonnya tuh bikin makin safety. Jadi pikiran, gue jangan jatuh, ada karbon. Iya, itu. Jadi lebih sayang. Iya, sama aja kayak kita beli helm 20 juta, kita juga buat ngebut juga pikir-pikir lagi ya. Berhubung motor itu jelek banget, ya pikir jatuh-jatuh aja, gak apa-apa kan. Berarti sengaja dong. Sengaja, kayaknya dong. Biar jadi di karbon. Iya. Sama ganti warna. Tapi pinter-pinter dia. Bilang, "Bang, proyekan motor ini dong." Kata Bang Judin, "Paling awal tahun ya." Enggak. Ternyata malah crash anjir. Berarti emang dimulai dari sekarang dulu ya. Dibikinnya ya. Malah crash. Yang penting mah jangan hijau aja. Jangan ya. Hijau siapa lagi? Motor apa lagi? Merah lagi ya, cuman merahnya yang agak beda ya. Yang ada efek-efeknya. Iya. Yo coba kalian komen aja di komen. Iya, pengennya cocok warnanya apa dulu? Biar rekomendasi. Merah oranye. Jangan sama-samain motor gua lah. Oranye bagus. Jangan sama-samain sama motor gua, pengen demen gua disama-samain lah. Motor lah apa? Yang Aero. Merah oranye. Oh, merah oranye. Itu oranye. Oh, dia terlalu oranye. Oranye kebanyakan kalau itu. Berarti harus mengeluarkan merah. Tapi Bang Yodi warna oranye bukan karena enggak ada cerita. Dia tuh cinta banget WR3. Iya. Kan ini oranye tuh. Katanya oranye juga. Bisa nih pakai baju WR3. Kalau ada baju jeans karbon gitu pakai. Kalau mau jual lagi aja. Nah, bagian kalau enggak merah ini nih yang cakep pada tuh merah yang gelap. Jadi kelihatan dari jauh tuh hitam. Oh, pas iya. Pas kena sinar tuh jadi merah. Oh. Jadi dua warna dia. Itu lagi ngetren juga tuh warna. Lagi ngetren ya? Boleh nanti kita. Jadi kayak bunglon, Bang. Apa bunglon versi bukan bunglon sih, kalau dari jauh tuh hitam pas dekat tuh jadi berubah warnanya, nggak tahu matanya yang berubah. Nah oke, okay, sip, tadi bagian kokpit udah, tinggal bagian bawah kali ya, mungkin ada sedikit Kang karbon kali bang ya, biar ini yang agar juga dari karbon juga. Agarnya yang mana? Ya itu yang agar ini, dulu pakai agar. Astaga, lu anak motor atau agar kan? Kayak gitu ya. Kolor tau kolor? Kolor warna. Dan ya, segi ini apa nih namanya nih? Dashboard. Dashboard tuh. Oh iya, dashboard. Ganti juga. Ya, itu dong, dikit amat ya? Dikit kalau buat dos tengah ini dikit. Dikit apanya. Lah, jadi irit, ya, dins ya. Ininya buat, ininya. Tapi ininya kasar deh. Yang mana? Ini enggak, ini halus nih. Itu halus emang. Ini yang ini nih. Gak tau kalo yang di amplas aja om, biar kasar om. Iya, paling gitu. Gak kasar nih kayaknya ini.
sama ini nih apa sen proper sen custom. Oh iya, ha, itu custom juga. Ya, gua keluar frame dulu sebentar. Oke. Okay. Jadi ini kemungkinan berapa lama nih kita ini ekstrim kira-kira? Berapa ya? Ini kan sebulan, enggak lah, gak nyampe sebulan lah. Dar, cek aja langsung update kontennya Kang terus, iya. Di story-storynya. Pasti kan update terus nih Kang ya? Betul. Kita bikin, kita pasang apa, kita bikin juga ya. Ini juga ya. Buat racunin yang lain juga, Mang. Jadi kayak si misal ntar ada yang motor sini juga, tahu, oh, gue harus mau dipapa dulu nih di sini. Mungkin nanti kali ya, ketika motor ini udah beres dulu, nanti kita bakal part-part. Soalnya kan di konten kita itu satu part, satu konten. Oh iya, iya. Biar keganti. Iya, biar banyak episode. Iya, biar keganti juga. Gitu. Oke, okay guys, coba kalian komen di channel kita, apa aja yang harus bakal diganti sama Kang Evi, dan apa aja yang harus bakalan kalian pengen nih, request ini itu. Terus di komen, nanti coba kita tanya si Akang bakal dikabulin apa enggak. Biasanya kan Akang tuh kalau modik kan selalu pakai selera dari follower nih. Betul. Follower yang minta apa, segini. Jadi enggak semuanya, enggak semua tentang selera dia, tapi tentang juga dari follower-followernya. Betul, betul. Keren, buat panutan. Oke, gitu aja konten hari ini. Semoga motornya cepat sehat dan Akang siap buat balapan lagi, Mang. Enggak. Bandung lagi, Bang, ya? Maling. Malam ini Bandung. Oh, malam ini ke Bandung. Yeah. Jadi ntar di-upload, kemungkinan besok kita upload. Berarti Akang udah di Bandung gitu. Tapi yeah, ada Bandung bucin, Bang, ya? Iya, kita bucin. Kita ada. Konten kita sekarang bucin. Oke, okay, sip. Gitu aja. Gue Kibo, selesai acara, kita upload. Bye-bye. Bye.